Wah, sedapnya bau. Mari bersama Yaya nak belajar tentang satu adat masyarakat Jepun yang sangat menarik. Nak tahu apa? Jom fly with Yaya! Welcome, our teacher meetings. Please come in. Wah, cantiknya bilik ni. Ha, sekarang Yaya nak masuk kelas upacara minum teh di Keio Plaza Hotel Shinjuku. Upacara minum teh atau dikenali sebagai sado merupakan adat yang penting dalam masyarakat Jepun. Ha, kita dah sampai ke bilik upacara minum teh. Mesti korang nak tahu kenapa pintu masuk bilik teh ni kecil, kan? Pada zaman dahulu, pelanggan-pelanggan bilik teh ni kebanyakannya terdiri daripada golongan samurai. Mereka selalu berpakaian lengkap dengan perisai. Sebab itulah pintu masuk kecil ni dibina khas. Supaya setiap samurai yang nak masuk ke bilik teh, kena buka semua perisai mereka di luar bilik. Please come in. Be careful, watch your head. Bowing and coming, sliding. Wow, good job. Sekarang, Sensei tengah sediakan teh untuk Yaya. Sementara tunggu teh siap, Yaya nak cuba wagashi ni dulu. Tetamu akan dihidangkan terlebih dahulu dengan manisan yang dipanggil wagashi. Tujuannya adalah untuk seimbangkan rasa pahit teh ni. Manisnya! Oh, teh Yaya dah siap. Jom dengar penjelasan Sensei tentang cara yang betul untuk minum teh. Enjoy drink a cup of tea several times. Close to Sabato, yes, beautiful side, there's picture. When you drink a finish, last time only, it make a sound sleeping. Agak rumit juga, ya? Boleh ke Yaya ingat? Okey, jom kita cuba. Minum teh bersama Yaya. Langkah pertama, pegang cawan teh dengan lukisan menghadap kita menggunakan tangan kanan. Kemudian, letakkan cawan di atas tapak tangan kiri, pusingkan cawan dua kali mengikut arah jam dan pastikan lukisan menghadap keluar. Seterusnya, minum teh dalam 3 sehingga 4 teguk. Selepas habis, buat bunyi. Ini supaya host kita tahu yang kita dah habis minum. Pusingkan cawan teh dua kali, lawan arah jam dan pastikan lukisan menghadap kita sekali lagi. Letakkan cawan teh di tempat asal. Pahitnya teh ni. Tapi, bila dicampurkan dengan rasa manis dari wagashi tadi, sedap! Terima kasih atas tunjuk ajar, Sensei. Arigato gozaimasu. No problem. You are very cool. Thank you. Nak tahu Yaya akan ke mana seterusnya? Follow Instagram Yaya at flywithyaya. Oh, jangan lupa subscribe YouTube Monster Channel tau. Jumpa lagi!